Just watch it, there's no some you love me hard. Watch when I'm in love with you, okay. Why not a thing, why not a thing. Watch when I'm in love with you. Kali ini gue bakal nyobain main game Broad Strike. Ya, sebuah game battleground yang kayaknya ini masih baru ya. Soalnya gue baru lihat nih. Gue gak tau juga. Dan ya kira-kira gamenya seperti ini. Gue udah coba main sekali tadi. Dan gamenya itu bagi gue rata-rata mirip kayak Call of Duty. Ya, bagi gue miripnya kayak Call of Duty. Jadi langsung aja kita bakalan mainin lagi. Di sini rank gue tentu saja masih bronze. Dan di sini gue udah langsung ke bronze 4 ya. Oke. Terus langsung saja tanpa lama-lama kita bakal langsung aja nyobain gamenya seperti apa. Let's go. Ini gue main solo apa squad tadi ya? Kayaknya squad tadi, soalnya ada tulisan 4 anak gitu. Oke, di sini gue bisa pilih karakter cuy ya. Gue bisa pilih karakter, ada Kraken, EMT, Val, Jet, Edhan. Dan setiap karakter itu punya skill masing-masing. Dan walaupun gue sebenarnya belum terlalu paham sama skill-skill mereka, tapi ya sudah, kita bakal coba pilih EMT saja cuy ya. Soalnya EMT ini bagi gue vibes-vibes kayak tentara gitu ya kayaknya. Oh benar guys, gue main sama apa 3 orang yang lainnya. Artinya gue main squad nih. Oke, gue main squad. Let's go. Gue bakal lihat apakah teman-teman gue ini jago semuanya atau malah cukup kayak gue. Let's go. It's time to join to battle royale. Ini siapa yang nurunin? Oh ada si ini. Si Eli Cobur bakal nurunin, kita kasih aja ke dia mau nurun motor di mana. Wah, nomor 4 udah turun. Ya, si nomor 4 udah turun, guys. Ah, udah turun semua ya? Pada mau kemana sih? Tatar. Gua mending ikut yang ke nomor 4 aja dah di sini. Gua coba lihat dia mau kemana. Oke, pasang parasut. Oke. Gua coba ikut dia. Dan gua kayaknya di bawah aja dah, soalnya dia di atas. Oke, sini. Let's go. Langsung looting. Nice, langsung dapat senjata apa ini? Gua gak tahu namanya. Buset, langsung ada perangan. Gua kayaknya ambil senjata ini gak akan. Nice. Oke. Okay. Sabar guys. Oke, okay, ininya gua ganti sama Victor. Gas. Langsung ngewah. Nice. Oke. Ya malah kepake skill gue. Gue mau reload. Tombol reloadnya berdekatan sama tombol skill coy. Salah. Itu di end tuh. Oke. Okay. Coba reload lagi. Wait. Oh, ada lagi kayaknya dari jauh. Kagak ya. Oke. Okay. Ada lagi di belakang, sabar. Buset, langsung banyak musuh di sini. Udah ya. Gua langsung pakai vektor aja dah. Gua mau ini jarak dekat. Aduh, ada game lain. Weh. Sabar guys. Di mana? Di atas kah? Di atas lagi kayak ini. Eh, di mana sih? Ya, gua jatuh. Weh, ini dia. Oh, bukan. Bukan. Itu teman. Kok gua agak gimana gini ya mainnya ya? Malum guys, baru pertama kali. Oke, gua bakal coba cari lawan, cari musuh. Atau kayaknya udah habis ya? Iya, kayaknya udah habis. Ini gua ambil dah. Lumayan kan nanti siapa tahu gua kalau ada mood buat pakai sniper. Kepencet tombol ini gua. Oke. Okay. Langsung aja kita reload. Oh, ada lagi. Di sebelah sana di nomor merah. Nomor merah kenok. Sabar, kita revive dulu. Salah pencet. Mana kau? Kalau kau muncul langsung gua tembak. Mana dia?
Eh, lu kenal sama siapa sih tadi? Langsung hilang. Langsung hilang perasaan. Ya sudahlah, gua. Ya sudahlah, kita kita ini aja lah ya, kita cari tempat lain aja lah ya. Oke, guys. Kita cari tempat lain. Terus ini apa ini? Ada ATM, guys. Wah, ada musuh belakang. Oh, sana. Bisa kan nih? Terlalu jauh. Terlalu jauh, gua harus dekat, gua harus dekat. Aduh, aduh, ada. Ini red zone ya? Merah-merah soalnya kayak red zone. Musuh gua tadi mana? Yang kena tadi mana? Di smoke tuh. Oh, ini. Nice. Healing. Kepake lagi healing gua. Apa? Skill gua. Bener-bener gua salah pencet antara tuh kan? Salah pencet antara reload sama skill gitu loh. Kayaknya gua nanti kalau mau reload pencet senjatanya aja dari di atas. Mana lagi? Mana lagi sih? Sana ya? Ada apa ini? Zombie ya? Wah, bener-bener kayak Call of Duty cuy, ada zombie. Terus kita bisa dapat apa dari sini? Gak tau bisa dapat apa ini, guys. Gue emang bener-bener gak tau apa-apa di sini ya. Tapi ya sudahlah. Saya di sini hanya mau nge-review sebagian besarnya saja. Ada musuh. Ayo. Bisa itu. Oke. Ini di sini kill gua baru 3, guys. Kill gua baru 3. Dan ini orang kayaknya 55. Yang orang yang mana ya? Yang 17 atau 54 ya? Yang 50-an ini kayaknya yang total. Atau gimana sih? Gua gak ngerti, guys. Serius, oh, ada orang di bawah sana. Kita sampai. Sabar. Iya. Nice. Oh, dia sendiri, guys. Oke. Bagus. Kita reload lagi. Di sini gua enak, guys. Ada jarak dekat sama jarak jauh, guys. Tadi gua main dapatnya jarak jauh semua. Oh, ini sungai. Gua kira aspal. Oke. Langsung kita cari lagi musuh. Di mana ke musuh? Mana musuh? Mana dia? Sabar, guys. Gua kok di luar ini ya, di luar safe zone ya. Di luar zona nyaman gua nih. Kepencet mulu ini tombol ini gua. Nge-reload mulu dah gua jadinya. Ya sudahlah. Gua mau masuk ke ini dulu, guys, ke safe zone. Oke, ada musuh di situasi teman gua. Eh, sebelah sana ya? Sabar guys, sebelah mana itu? Dalam sini ya? Ini gak bisa loncat dari sini kan? Oh, bisa! Bisa loncat dari sini dan musuhnya udah habis. Musuhnya udah habis, kakak. Gua mau ngapain lagi di sini? Nice. 5 kill. Udah mau zona, awas. Udah mau zona. Ayo kita kembali ke safe zone kita. Kita kembali ke zona nyaman kita. Sudah terlalu capek nampaknya hidupnya. Jadi kita ke zona nyaman dulu sekali. Wis. Oke. Kita cari musuh lagi. Tapi ini game asik ya. Ini game kayaknya bakal menjadi the next generation of beberapa game-game battle royale atau battleground yang lainnya ya. Ada lagi di mana? Dan menurut kalian gimana, guys? Apakah game ini memang beneran mirip Call of Duty? Mulai dari segi grafik, segi cara apa pergerakan karakternya? Apakah benar-benar mirip Call of Duty atau kagak, guys? Coba kalian yang sudah main game ini komen di bawah, cuy. Ada peperangan apanya di sebelah sana? Sabar. Oke. Gua ini aja. Gua samperin. Tapi jauh banget sih.
Susah ini. Jauh banget sih. Sudah, gue deketin, gue deketin. Gue deketin, gak ada rasa takut gue mah. Unstoppable. Tak terhentikan. Ini ada mayat. Eh, ini punya gue nih, jangan di-loot. Weapon here. Ada SMG ammo, ambil lah. Oh, udah ini ya, udah penuh. Ya sudahlah. Oke lah. Langsung aja kita bakal cari musuh lagi, guys. Wih. Ada dua orang di sini. Sabar, sabar, sabar. Tiga orang. Yang satu. Double kill. Oke. Buset, gua langsung kill 8. Gila, ya memang masih gampang sih ini. Wih. Ayo. Kalian dong. Weapon here. Gua kalau main gitu, guys, kadang ngasih kill kalau emang gua gak boleh. Soalnya gua sadar, gua tuh cupu, guys, ya. Yeah. Beda sama teman-teman gua yang lainnya. Nah, ini safe zone-nya mana? Sini tolong ngapain gua? Ke sebelah sana ya. Oke, sebelah sana. Yuk, kawan-kawan, yuk kita kembali ke zona nyaman, yuk. Ngapain masih pada di situ mereka, astaga. Udah ada musuh di situ. Ya sudah, yuk kita kembali, yuk. Oke. Di sana sudah ada Zafran di sana yang sudah menunggu kedatangan kita-kita semua. Ayah, FF, sabar dulu FF. Gua lagi main Bloodstrike nih, ya. Sabar dulu. BTW Bloodstrike ini rilisan dari apa ya? Gua enggak sempat lihat lagi. Perusahaan game yang merilis game ini apaan? Tapi kayaknya dari perusahaan lain sih, bukan Garena, bukan Tencent, bukan juga Moonton. Bayangin juga sih Moonton rilis game Battle Royale. Wewe. Atau emang ada ya? Coba komen di bawah dong. Soalnya gue emang bukan gamer sejati, guys. Weh. Jump shoot. Nice. Weh. Ada lagi. Oh, ini. Lagi radio. Eh. Di atas. Oh, bukan, teman. Astaga, reload dulu deh, godlike. Mana lagi satu? Yang kena? Udah kata ya? Udah mati ya? Udah mati kayaknya. Eh, enggak deng, gua baru dapat 1 kill ini. Ayo, udahlah, bodo amat lah. Yang penting kill gua 9. Sebenarnya udah lumayan cukup lah bagi gua dah. Bagi orang cupu kayak gua, kill 9 udah cukup banget dah. Oke. Kita bakal lihat lagi. Di mana lagi? Wih, ada kristal di sini, guys. Ini collab sama Bobobo ya. Collab sama Boboiboy, sorry. Eh, bukan sorry, ini apa? Kristal ya, Boboiboy kristal. Aduh. Kepencet mulu. Coba kalian hitung di komen berapa kali tombol tembak gua ini kepencet, guys. Oke. Weapon here. Nih, kita bisa juga ngumpul-ngumpul koin ya. Ini mengingatkan gua dengan game FF ya. Battle Royale yang ada misi buat ngumpulin duit juga. Kepencet lagi. Eh, inhaler. Gua butuh. Ini inhaler. Oh iya ya. Tas ya. Oh, buat di replace. Diambil sama dia dong. Ya sudah, bodo amat. Ya udah buat dia. Yang penting gua sebenarnya punya inhaler ya. Tadi gua punya inhaler 2. Oke lah. Wah, ada musuh di sana. Ada peperangan di sana. Kita samperin langsung. Di sebelah mana dia? Sebelah mana? Kita bakal samperin, guys. Ya udah habis ya. Udah habis ternyata. Wih, cepet banget. Sisa 6 orang total. Berarti tinggal... Oh, ini kayaknya yang dua ini dua squad ya. Oh, gua baru ngerti, guys. Oh, ada lagi. Mana ya? Sabar dong, gua juga mau dong. Astaga, ini tinggal dikit banget ini. Tinggal 5. Satu orang mana? Let's jump out here. Satu orang mana?
Osana! Nice! Satu orangnya gua yang bunuh, akhirnya itu dia yang gua mau, guys.